Sebelum mulai videonya, teman-teman jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Oke? Okay? Sekolah pernah nggak teman-teman jahil sama Bulan? Ada. Ada? Ada sih, tapi kalian sabar aja, nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah support channel ini. Video kali ini atas permintaan kalian semua, saya bersama Bulan. Itulah seorang anak kecil yang memiliki keterbatasan fisik, tapi mampu membantu orang lain dengan aktif di kegiatan sosial dan berguna untuk orang banyak. Terima kasih Bulan, Bu, sudah sempat waktu untuk kami sini. Ini Bu mau bertanya nih, banyak orang bertanya di sana kan. Bulan ini adalah seorang motivasi juga ya Bu. Saya melihatnya di video-video Bulan sebelumnya gitu. Bulan, kasih dong motivasi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini katanya. Untuk teman-teman yang iya, untuk teman-teman yang mati asuhan atau apa untuk yang sedang menonton video ini. Untuk teman-teman yang mati asuhan, jangan bersedih, yang kecil hati, teman-teman harus tetap semangat. Masih banyak loh yang di luar sana yang sayang banget sama kalian. Gitu aja. Abang pernah baca artikel kalau Bulan ini aktif ya dalam kegiatan sosial sehari-hari. Apa aja kegiatan Bulan dalam kegiatan sosialnya? Kalau sosial Bulan itu biasanya bagi-bagi sembako kan, yang di Jumat Barokah. Sama Bulan Foundation juga ada. Dia punya yayasan tersendiri namanya Bulan Foundation. Bulan Foundation. Ada IG-nya Bu? Instagram Bulan aja. Apa nama Instagram Bulan? Bulan Kar. Gitu. Jadi kegiatan sosial lah ya Bu ya. Iya. Kalau yang Bulan Foundation itu untuk anak-anak yang sesama dia sama disabilitas. Itu di sekolah Bulan atau gimana? Tidak. Bulan secara umum aja. Secara umum. Bulan sekolahnya di? Di SD Negeri 88. Sekolah umum. Sekolah umum gitu. Abang lihat video Bulan nih. Bulan ini suka memanah ya? Iya. Ya. Dan kenapa Bulan tuh suka memanah gitu? Awal ceritanya sih karena Rama Bulan tuh nggak bisa ikut olahraga di sekolah. Terus pas Bulan lihat di Asian Games tuh Bulan tuh pingin saya main panahan, jadi Bulan beli, suruh papa beli kan. Iya. Jadi Bulan latihan main panahan awalnya sih panahannya yang biasa-biasa dulu. Gitu. Pernah ikut lomba atlet pemanah gitu nggak? Belum. Mana perasaan ketika diundang waktu lihat pembukaan Asian Games? Dekar tadi kayak berdebar-debar. Berjuta orang yang nonton gitu kan. Jadi Bulan. Iya. Masih ada kayak di tengah-tengah sendirian. Iya, sama semua orang kan dekat banget. Awalnya kayak nervous gitu. Oh iya. Bulan kan yang waktu viral, waktu itu Bulan sempat buat surat ya Bu untuk Bapak Jokowi. Itu ceritanya gimana sih Bulan? Kok sampai mau bikin surat untuk Bapak Jokowi gitu? Kok nekat gitu kan? Ceritanya waktu itu kan ada Pak Jokowi bagi-bagi sepeda sama anak-anak kayak kasih kuis gitu. Jadi mah kepinginan, tapi mah bukan mau sepeda, mau kursi roda. Jadi Bulan tulis, terus Bulan posting di Instagram. Tiba-tiba tuh kayak udah banyak ramai gitu komentar, banyak yang share gitu kan. Akhirnya kursi rodanya dikirim di sekolah. Gitu. Iya, ini kursi roda Bapak Jokowi ini ya. Udah berapa tahun ya, Bu? 2 tahun. Udah 2 tahun. Makasih ya Pak Presiden. Di sekolah pernah enggak teman-teman jahil sama Bulan? Ada. Ada. Ada sih, tapi kalian sabar aja, enggak apa-apa gitu. Mungkin dia salahnya dia tahu sama kalian, tapi sabar. Terus kan enggak pernah minder. Enggak pernah minder ya. Ya ngapain harus minder kan? Dan ini ada pertanyaan nih dari kawan juga. Bulan dengan keterbatasan yang Bulan miliki, pernah nggak Bulan pernah putus asa untuk meraih cita-cita? Pernah nggak? Enggak pernah Bulan. Terus semangat ya? Iya, semangat. Gitu. Ibu, pernah nggak merasa sedih dengan keterbatasan yang miliki Bulan ini? Gitu? Melihat anak-anak yang lain normal, kenapa anak saya enggak? Pernah nggak merasa kayak gitu? Ibu? Iya. Pertama dia lahir ya. Iya. Ada shock gitu. Ya, pastilah semua orang yang mungkin punya anak disabilitas pasti semuanya sama kayak saya. Sedih ya. Karena kan kita tuh mikirnya apalagi dia perempuan, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana masa depannya. Itu semua udah
dipikirkan padahal itu belum terjadi. Belum terjadi. Padahal melihat keterbatasan dia, dia memiliki kelebihan yang berbeda dari yang normal gitu, yang luar biasa. Iya. Ya. Di saat ini saja saya melihat kan Bu, dia lebih sempurna dibandingkan saya gitu. Saya aja yang ini normal kadang suka mengeluh putus asa, sedangkan dia aja nggak pernah putus asa. Saya tanya tadi gitu. Saya sama bapaknya selalu didik dia supaya jangan putus asa. Iya. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Iya, tetap sabar. Sabar. Jadikan Allah itu pasti ada rencana yang indah. Iya. Betul. Kalau boleh tahu makan kesukaan bulannya apa? Suka makan sosis, ikan, daging-daging gitu. Oh, kalau brownies suka nggak? Suka juga makan coklat-coklat. Setiap hari kan suka beli coklat. Setiap hari beli coklat di sekolah. Ambilkan, Boy. Soalnya ada titipan dari apa dapur Marani tadi. Dia untuk bulan katanya kayak brownies gitu sama keripik gitu. Iya. Ucapin itu. Dia tetap ya? Iya, dapur Marani. Dia ada keripik. Iya. Nih browniesnya. Alhamdulillah. Ya, nih minuman teh hangatnya. Wow, katanya. Keren ya. Iya. Terima kasih dapur Marani. Dapur Marani, ya. Sore ini kami dapat oleh-oleh. Dia nitip salam sama Bulan katanya. Nitip salam. Cita-cita Bulan mau jadi apa? Banyak loh cita-cita Bulan. Apa? Banyak cita-cita Bulan. Iya, salah satu ya. Nanti juga pingin jadi atlet panahan, pingin jadi motivator. Amin. Pingin jadi pemain bola, terus sama pingin jadi dokter disabilitas gratis. Amin. Bulan betabul ya Bulan ya. Amin. Dari Faisal Lupi bertanya Instagram untuk Bulan, apa sih yang menjadi motivasi Bulan buat bisa menginspirasi banyak orang katanya? Ini yang menginspirasi Bulan kok bisa? Inspirasi banget karena Bulan tuh nggak mau ini sama teman-teman nggak macam yeah. Gitu, jadi tuh betul harus tetap semangat tunjukin sama orang kalau betul pasti bisa semuanya itu, makanya Bulan harus semangat, jangan putus asa, jangan sedih gitu. Jangan sedih gitu ya. Jangan sedih, harus semangat atau biar bisa nunjukin orang-orang kalau itu juga bisa seperti mereka. Yeah. Dengan kekurangan fisik, Bulan juga bisa seperti mereka gitu. Padahal abang lihat Bulan ini juga jenius otaknya gitu, mantap juga, bagus gitu kan. Yang bagus, yang melebihi dari orang normal gitu. Bulan, untuk closing kita kasih motivasi untuk orang-orang yang lagi nonton video ini. Buat teman-teman harus tetap semangat, rajin belajar, dan raihlah cita-cita. Dan jangan lupa dengarin kata orang tua, karena yang keren itu bukan anak muda yang cari sensasi, tapi yang keren itu anak muda yang punya prestasi. Begitu kan kawan. Jadi anak muda yang keren itu bukan mereka yang hanya mencari sensasi, tapi mereka yang memiliki prestasi ya Bu ya. Yeah. Luar biasa motivasi dari Bulan. Teman-temanku, hari ini Bulan mengajarkanku artinya yang bersyukur. Dengan keterbatasan fisik yang dia miliki, dia masih semangat untuk meraih cita-cita dan impiannya tanpa ada mengeluh sedikit pun. Apalagi kita yang memiliki kondisi fisik anormal, kita yang sering mengeluh, sering kadang nggak memberi cita-cita, mengeluh dengan keadaan itu salah sebenarnya, masa kita kalah sama si Bulan gitu kan. Jadi bagi kalian yang melihat apa kekurangan dari orang keterbelakangan fisik gitu, itu salah, mereka lebih sempurna dibandingkan kita. Hari ini Bulan telah mengajarkanku arti dari bersyukur itu. Oke, terima kasih, sekian dari saya.